Okey, assalamualaikum. Okey, selamat tengah hari. Cikgu Mekno baru habis kelas tadi. Okey, hari ni Cikgu Mekno nak tunjuk macam mana kita nak kena pasti bentuk fasa-fasa bulan. Okey, kita guna kaedah duit shilling. Okey. Yang ni rajah yang telah disiapkan. Okey, katakan yang ni matahari, yang ni bumi dan yang ini ialah kedudukan bulan apabila dia bergerak mengingini bumi. Okey. Jadi bulan ni dia bergerak mengikut arah lawan jam. Okey. Dia bergerak mengikut arah lawan jam. Maksudnya kita mula daripada sinilah. Okey. Kita ambil yang ini. Sebab apa? Bulan berada di tengah-tengah di antara matahari dengan bumi. Okey, kita ambil yang ini sebagai nombor satu dan dia akan bergerak lawan jam. Okey. Jadi bulan ni dia akan bergerak mengelilingi bumi ikut arah lawan jam. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tahu macam mana bentuk fasa-fasa bulan yang dapat dilihat. Okey. Dan kita akan guna kaedah duit shilling. Okey. Kaedah duit shilling ni senang je. Okey. Ni duit shilling. Okey. Kita buat macam ni dan dia kita gerakkan dia ke kiri. Okey. Kita akan gerakkan duit shilling ni ke kiri. Okey. Kita mula dengan macam ni. Okey, yang ini gelap semua kan? Okey, gelap semua adalah fasa anak bulan. Jadi fasa anak bulan. Okey, sepatutnya bentuk bulan yang dapat dilihat tu adalah gelap je lah anak bulan ni. Yang dapat dilihat sepatutnya bentuk fasa bulan yang dapat dilihat tu maksudnya gelap lah untuk anak bulan. Kemudian daripada gelap ni kita akan gerak ke kiri. Okay, kita tarik sikit. Nampak tak bulan sabit? Bulan sabit tu cerah kat belah mana? Belah kanan kan? Okay, jadi kita akan yang ni yang nombor 2. Okay, sebab dia bergerak ikut lawan jam. Jadi inilah bentuknya yang dapat dilihat. Okay, lepas tu kita tarik lagi sikit sampai dia separuh. Okey, jadi lepas bulan sabit. Dan yang ni ialah bulan sabit. Sorry, cikgu lupa nak tulis bulan sabit. Okey, lepas bulan sabit ialah bulan separuh. Masih lagi cerah di belah kanan. Okey, gelap di belah kiri. Ini nombor 3. Ini ialah bulan separuh. Okey, kemudian kita tarik lagi. Dia masih lagi cerah di belah kanan. Sedikit sahaja gelap di belah kiri. Yang ini kedudukan yang keempat. Kita panggil dia bulan hampir purnama. Kemudian di kedudukan yang kelima ialah bulan purnama. Jadi bulan purnama ni kita tarik habis. Jadi bulan purnama. Okey, nampak tak? Okey, kemudian kat sini patutnya ada lagi. Okey, nampak. Okey, dah lepas bulan purnama, dia akan masuk sikit dekat bulatan yang ini. Yang ni yang nombor 6. Okey, gelap belah sini pula. Okey, gelap sikit belah sini. Okey. Yang ini bulan hampir purnama juga. Bulan hampir purnama. Kemudian dia akan tarik lagi membentuk bulan sabit. Ni, sorry. Dia akan tarik okey membentuk bulan separuh. Lepas bulan hampir purnama bulan separuh. Tapi cerahnya di sebelah kiri. Okey, bulan separuh. Cerah belah kiri Okey. Nampak tak? Okey, yang ni kedudukan nombor 7 bulan separuh. Dan lepas bulan separuh, kan? Kita tarik lagi, dia akan membentuk bulan sabit. Okey, bulan sabit tu dia cerah di sebelah kiri. Okey. Kedudukan yang ke-8 bulan sabit. Dan dia akan berulang menjadi anak bulan. Okey. Yang ini kalau matahari di sebelah sini. Okey, inilah dia punya fasa-fasa bulan yang dapat dilihat oleh kita daripada permukaan bumi lah. Daripada bumi kan. Okey, katakanlah matahari ni di sebelah sini pula. Okey, di sebelah kanan. Sama juga. Okey, kita akan ambil. Kita akan ambil posisi di mana matahari, di mana bulan berada di antara matahari dan bumi. Okey. Posisi bulan di sini kita ambil sebagai yang pertama. Okey, dan bulan dia akan bergerak ikut lawan jam dia akan bergerak mengingini bumi ke lawan jam. Jadi dia akan bergerak ke atas lah. Tadi tu dia bergerak ke bawah. Kan? Yang ni bergerak ke atas lah. Jadi ni nombor 2, ni nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Dan kita guna juga kaedah duit shilling sama juga. Okey, daripada kiri daripada kanan ke kiri.
Okey, daripada kanan kita berakkan ke kiri. Okey. Okey, mula dengan anak bulan. Okey, mula dengan anak bulan. Jadi kita gelapkan semualah. Ni ialah anak bulan. Kemudian bergerak sikit, bulan sabit. Tapi ke atas. Dan dia cerah di sebelah kanan. Okey. Senang ingat, semua mula dengan belah kanan. Okey. Kita buat apa pun kena mula dengan belah kanan kan? Samalah juga dengan fasa-fasa bulan yang dapat dilihat. Okey, kemudian bulan separah. Okey, so kat sini kita buatlah bulan separah di kedudukan nombor 3. Okey. Gelapnya di sebelah kanan, sebelah kiri, sorry. Okey. Belah kanan juga yang cerah. Kemudian tarik lagi, dapatlah bulan hampir purnama juga di sebelah kanan. Okey, ni bulan separah. Ni bulan hampir purnama. Dan alamak, tulisan cikgu bukunya. Tak apalah kan. Yang penting kita nak tahu teknik tu. Okey, lepas tu kita tarik lagi habis. Dia dapatlah bulan purnama. Okey. Dan sama juga macam tadi, masuk sikit-sikit. Okey, dia akan mula dengan bulan purnama, bulan hampir purnama, tapi cerah di sebelah kiri pula. Okey, bulan hampir purnama. Lepas tu bulan separah. Cerah di sebelah kiri. Okey, tarik lagi dapat bulan sabit. Tapi cerah di sebelah kiri. Mula-mula kanan, lepas tu kiri. Okey, dah siap dah. Nanti awak lengkapkan lah. Cikgu tak lengkap kan? Okey, sekarang ni kita nak tahu setiap fasa bulan ni berapa hari sebenarnya. Okey, yang ini ada yang ini awak kena okey, yang ini awak kena hafal eh. Okey, hafal seolah-olah macam nombor telefon lah. Okey. Ini penumpulan. Kita begini. Okey. Hafal nombor ni. Okey. Hafal nombor ni. Nampak tak? Okey. Hafal nombor ni. 2, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4. Ish, apa benda lah ni kan? Benda ni. Okey. 2, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4. Okey. 2 ni mewakili anak bulan. Nah. Ni 2, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4 ni ialah bilangan hari. Bilangan hari. Maksudnya yang ini ialah anak bulan. Yang ni anak bulan. Lepas tu bulan. Lepas anak bulan apa dia? Bulan sabit. Okay. Yang ni bulan sabit. Macam tak muat pula kan? Okay. Lepas bulan sabit apa? Bulan separah. Lepas tu bulan hampir purnama. Lepas tu bulan purnama. Lepas tu yang ni lepas bulan purnama, bulan hampir purnama. Lepas tu separah, bulan separah. Lepas tu bulan sabit balik. Okey, lepas tu dia akan kembali ke asal anak bulan. Okey, apa benda ni? 2, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4. Yang ni ialah bilangan hari. Okey, anak bulan ni berapa berapa hari bulan yang dia muncul. Okey, awak kena ingat anak bulan ni dia muncul pada 1 hingga 2 hari bulan. Bukan 2 hari. Okey, jadi 1 dan 2 hari bulan. 1 hingga 2 hari bulan. Kemudian bulan sabit 4 hari kan? Lepas 2 hari bulan apa dia? 3 kan? 3, 4, 5, 6. Okey, jadi dia 3 yang bulan sabit ni yang ni, 3 hingga 6 hari bulan. Okey. Lepas tu bulan separa. Bulan separa ada berapa hari? Ada 4 hari. 7, 8, 9, 10. Jadi bulan separa ni 7 hingga 10 hari bulan. Okey. Kemudian bulan hampir purnama ada 3 hari. 3 hari. Jadi 11, lepas 10 hari bulan 11 lah kan? 11, 12, 13. Jadi bulan hampir purnama ni 11 sampai 13 hari bulan. Okey. Kemudian bulan purnama 3 hari juga. Bulan purnama 3 hari. Lepas 13, 14. 14, 15, 16. Jadi 14 hingga 16 hari bulan adalah bulan purnama. Lepas tu bulan hampir purnama. Hampir purnama 4 hari. Okey, 17, 18, 19, 20. Okey, jadi 17 hingga 20 hari bulan untuk bulan purnama, hampir purnama. Kemudian bulan separuh yang ni 4 hari juga. Okey, jadi 21, 1, 22, 23, 24 hingga 24 hari bulan. Dan yang ke-8, 4 hari juga bulan sabit. 25, 26, 27, 28. Jadi 25 hingga 28 hari bulan. Jadi 28 hari bulan cukuplah
satu putaran lengkap, satu putaran dan peredaran lengkap bulan mengelilingi bumi. Okey, putaran bulan dengan peredaran bulan mengelilingi bumi sama 27 1 per 3 hari. Jadi kita kira 28 harilah. Okey, peredaran lengkap bulan mengelilingi bumi ialah 27 1 per 3 hari. Tapi dia kira 28 hari ni kita bundarkan. Okey, tu saja persiapan cikgu untuk fasa-fasa bulan. Jadi awak guna kaedah di sini ni. Ingatlah dia bergerak daripada kiri, daripada kanan ke kiri, sorry, daripada kanan ke kiri, dan juga hafalan nombor-nombor ni supaya senang awak nak ingat hari bulan tu. Okey, sekian dulu. Terima kasih.